Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Nah, jadi kali ini aku lagi naik kereta api Airlangga nih ya. Dan posisi sekarang melintas langsung stasiun Jatinegara. Ini melintas di jalur 7 ya. Dan kita bisa lihat di jalur 6 itu ada KRL Commuter Line. Kayaknya sih jurusan Bogor ya, tapi ngelup via Pasar Senen, Tanah Abang, kayaknya gitu. Nah, jadi fokus videoku kali ini tuh kita nanti akan lihat-lihat kuburan kereta yang ada di depan stasiun Tegal, teman-teman ya. Tapi aku bikin openingnya ini di stasiun Jatinegara karena baru berangkat dari Pasar Senen juga. Ya sambil iseng-iseng lah ya. Dan juga ini aku bikin videonya tuh di dubbing, teman-teman ya. Jadi ini aku ngomongnya tuh secara dubbing, bukan secara asli waktu trip naik ke Airlangga ini. Ya, bisa kita lihat kereta api Airlangga menggunakan jalur double track dari arah Jatinegara, menggunakan jalur yang baru ya. Kalau yang di sebelah kiri itu paling kiri, dua jalur di paling kiri itu adalah jalur yang lama, teman-teman. Nah, sedangkan yang dilewati oleh KA Airlangga ini adalah jalur yang baru gitu ya. Dan ini sebentar lagi akan melintas di Cipinang, teman-teman. Kayaknya kita bakal melihat ya depo Cipinang, depo lokomotif Cipinang yang saat ini mungkin jadi depo lokomotif terbesar di Jawa mungkin ya, di Pulau Jawa ya. Nah, itu yang paling kanan, jalur yang paling kanan itu adalah jalur yang mengarah ke depo Cipinang, teman-teman. Tapi kayaknya itu belum beroperasi deh. Yang masih beroperasi sementara yang jalur double track ini, teman-teman, gitu. Tuh ya, yang paling kanan itu akan masuk ke arah depo lokomotif Cipinang. Sebentar lagi kita akan melintas. Jaraknya nggak terlalu jauh. Nah, ini dah wesel nih. Wesel ke kanan itu mengarah ke depo Cipinang ya. Tuh masuk ke depo Cipinang. Jadi jaraknya nggak jauh-jauh banget dari stasiun Jatinegara. Dan itu ada lokomotif yang keluar dari depo Cipinang. Di depo Cipinang ini sistemnya sama seperti stasiun ya, masih menggunakan sinyal-sinyal gitulah ya tuh. Ada sinyal keluar juga kalau yang mengarah ke Jatinegara gitu, teman-teman. Nah, itu dia ya. Di sebelah kanan itu adalah jalur ke depo Cipinang. Nah, itu bisa dilihat banyak sekali lokomotif-lokomotif yang parkir tuh. Tapi nggak terlalu jelas sih. Dan kayaknya juga ada ini, teman-teman, ada bengkelnya juga ya, tuh. Jadi yang paling depan tadi itu adalah depo lokomotifnya dan bergeser agak ke belakang itu bengkelnya. Dan di sini juga ada kereta-kereta ini ya yang tersimpan. Sepertinya itu kereta-kereta Pusko, teman-teman. Kalau kata teman-teman Railfan Daop 1 itu kereta Pusko. Katanya sih gitu. Tapi nggak tahu lagi ya. Tuh banyak terparkir, ada stainless-nya juga, ada gerbong bagasi, ada gerbong kericaknya juga bahkan tadi ya. Ya, dan itu ujung dari depo Cipinang dan sudah nggak ada ya. Jadi udah berakhir sampai di situ. Di dekat ini Semboyan 8 tuh, Semboyan 8 yang kotak-kotak gitu yang warna putih itu akhir dari depo Cipinang di dekat Semboyan 8 stasiun Jatinegara. Oke, berlanjut. Ini sebentar lagi kita akan melintasi stasiun Cakung. Stasiun Cakung ini sudah masuk Jawa Barat kalau nggak salah, atau masih perbatasan Jakarta Timur. Nah, buat yang tahu nanti komen ya di kolom komentar. Dan kita masih berada di jalur sebelah kanan atau jalur yang baru, double track yang baru. Nah, ini dia. Stasiun Cakung memiliki 4 jalur. Biasanya stasiun Cakung ini terkenal dengan penyusulan KRL ya. Jadi KRL-nya itu masuk jalur belok disusul oleh kereta-kereta jarak jauh. Biasanya sih gitu, teman-teman. Karena jalur double track ini sementara ini hanya berakhir sampai di stasiun Cakung saja. Untuk lintas Cakung sampai Bekasi masih belum ini ya. Masih belum di apa ya? Belum dioperasikan lah ya. Nah, ini dia ya. Stasiun Cakung tuh ada KRL berhenti tuh di jalur berapa tuh? Jalur 2 kayaknya ya. Ya, teman-teman, jadi ini udah persiapan sinyal keluar stasiun Cakung arah
Kranji ya, arah Bekasi. Nah itu dia sinyal keluarnya stasiun Cakung. Dan sebentar lagi jalur double-double track ini akan menjadi jalur double track biasa ya, lintas Cakung sampai Bekasi dan terus sampai Tambun, Cikarang, sampai Cikampek itu masih double track jalurnya, belum double-double track. Nah ini jalurnya akan berbelok menjadi satu di jalur utama yang sebelah kiri tuh. Nah ini kan bergabung dengan jalur yang lama ya. Tuh. Sama ini jalur yang sebelah kanan ini juga akan bergabung dengan jalur yang lama. Nah itu ya, kita bisa lihat di sebelah kanan jalurnya juga udah bergabung ke jalur yang lama gitu. Nah oke, jadi mungkin videonya kita akan lanjutkan ketika kita sampai di stasiun Tegal nanti ya teman-teman ya. Jangan ditutup dulu, ditonton terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita udah persiapan masuk stasiun Tegal. Itu bisa dilihat barusan sinyal masuknya, sinyal masuk stasiun Tegal ya. Dan di sebelah kiri itu ada jalur dari arah Krukuk atau dari arah Purwokerto ya. Karena stasiun Tegal ini merupakan stasiun percabangan yang mengarah, yang jalurnya itu mengarah ke arah Brebes sampai Jakarta, dan jalur yang satu lagi mengarah ke Selawi, Krukuk sampai Purwokerto teman-teman gitu. Jadi jalurnya nyambung ya dengan jalur utama lintas Purwokerto Cirebon teman-teman. Tuh. Jadi ini ketika kereta dari arah Jakarta mau masuk stasiun Tegal itu pasti lewat jalur yang tengah. Karena jalur yang tengah ini adalah jalur hulu dari arah Jakarta ke arah Surabaya gitu. Dan jalur yang paling kiri itu adalah jalur percabangan itu tadi teman-teman. Biasanya kereta yang melintas di jalur kiri itu ya kereta api BBM Pertamina, angkutan BBM ya. Dan juga kereta api Joglo Semar Kerto yang rutenya itu muter-muter Jawa Tengah. Ada juga kereta api Kamandaka sih ya, karena kereta api Kamandaka kan juga dioperasikan kembali kemarin kan gitu. Oke, ini udah persiapan masuk ke stasiun Tegal teman-teman. Dan itu dia sinyal masuk stasiun Tegal. Itu sinyal masuk apa sinyal spur masuk ya? Nanti jelasin ya teman-teman ya, itu sinyal masuk apa sinyal spur masuk. Karena biasanya kalau di stasiun-stasiun percabangan seperti ini itu ada dua jenis sinyal, sinyal masuk dan sinyal spur masuk yang memiliki fungsinya masing-masing gitu. Oh iya, sepertinya di stasiun Tegal ini ada beberapa percabangan-percabangan lain ya, selain jalur yang dari arah Krukuk tadi. Kayaknya ada percabangan Balai Yasa dan percabangan Depo Pertamina gitu teman-teman. Oke, sebentar lagi kita juga akan lewat nih kayaknya. Nah, itu dia. Paling kiri, kalian bisa lihat jalur paling kiri itu adalah percabangan dari arah Depo Pertamina sepertinya ya. Depo Pertamina Tegal yang apa ya? Yang biasanya memang digunakan untuk bongkar muat kereta api ketel atau kereta api angkutan BBM yang memiliki rute dari Tegal ke Maos sepertinya sih gitu. Dan kayaknya ntar lagi ada ini lagi ya, ada percabangan lagi yang dari arah Balai Yasa Tegal teman-teman. Jadi Balai Yasa Tegal itu menampung perawatan-perawatan kereta dan gerbong milik Daop 4, Daop 5, Daop 6 kayaknya sih gitu ya. Atau mungkin hanya perawatan gerbong aja. Nanti jelasin juga di kolom komentar ya kalau kalian yang tahu teman-teman. Nah itu dia paling kiri, jalur paling kiri lagi itu adalah jalur dari arah Balai Yasa Tegal atau ke arah Balai Yasa Tegal teman-teman. Seperti itu. Kayaknya sih cuma perawatan-perawatan gerbong aja ya, perbaikan dan perawatan gerbong aja ya kayaknya ya. Karena gerbong dan kereta itu kan beda teman-teman. Kalau gerbong itu khusus untuk barang, kalau kereta itu khusus untuk penumpang. Oke, ini udah masuk di stasiun Tegal. Dan di depan stasiun Tegal ini, di emplasemen, di depan emplasemen stasiun Tegal itu terdapat beberapa kuburan gerbong dan kereta yang sudah tidak digunakan. Nah itu dia, di sebelah kiri, paling kiri ya. Tuh, bisa kita lihat tumpukan-tumpukan gerbong dan kereta yang sudah tidak terpakai. Oke, sebentar lagi kita akan lihat dan aku bakal jelasin kenapa itu bisa ditumpuk di situ. Ya, jadi ditonton terus videonya sampai selesai.
Ya, itu dia teman-teman. Kuburan kereta dan gerbong yang ada di depan stasiun Tegal. Jadi kereta-kereta dan gerbong-gerbong itu sudah lagi tidak lagi digunakan, alias sudah afkir statusnya ya. Jadi kuburan-kuburan kereta dan gerbong ini masuk ke dalam lingkup Balai Yasa Tegal, teman-teman. Gitu. Atau lebih jelasnya itu PKLG Tegal atau Gudang Persediaan Tegal. Nah, di sebelah situ kita bisa lihat percabangan masuk dari stasiun Tegal ke arah Gudang Persediaan atau PKLG Tegal. Tuh. Ya, di sebelah situ ya, atau jauh di depan emplasemen stasiun Tegal. Itu ada pintu gerbangnya juga, teman-teman. Ya oke, ini kereta api Airlangga sudah mau diberangkatkan lagi. Kita lanjut kapan-kapan ya. Semoga kita bisa main-main di stasiun Tegal lagi.